Nabi ada royak dalam hadis dia kata, Nabi kata gini, kita ni umatku lagi kedatang ni, sekiranya umur 40 tak berubah lagi. Sekira umur 40 tak berubah lagi, Nabi kata siap-siaplah tempat dudukmu dalam neraka. Nabi kata fal yatajahaz finnar, mu siap-siaplah tempat dudukmu dalam neraka. Kalau umur 40 tak beralih lagi. Jadi aku 40 ni nak royak kata perubahan manusia. Orang dia lebih secara mana sekalipun, dia sampai umur 40 dia beradu, dia paling salah. Kita sama-sama nak cari kebahagiaan. Orang siap kata, kita nak wi mi kwamsuk. Nak wi kwamsuk, kita hidup. Kita hidup di dunia nak wi ada kwamsuk. Kau tu sangkan orang siap. Orang bukan Islam di syarikat tu. Nak buat gila nak wi hidup mi kwamsuk. Kadang-kadang duit banyak, kereta banyak, tapi tak kwamsuk. Dia kwamsuk ni bukan duduk di harta benda. Dia duduk di kwam pocai, sore-sore. Apa ni duduk di, duduk di mencukupi kehidupan kita serta peher-mepeher di antara satu sama lain. Apa ni kau cai sengkan lekat tu nak ayat terbaru sini. Dua orang ni sesak ya, rumah dia lah buluh dicek ya. Buluh kapik ya dinding rumah dia. Orang okay, duduk tanah nampak duduk dapur dia bayar lilah. Susah ya. Tapi dia mau kata dia, Allah tak bisa balah tak selama ni kak. Oh, tak sebab lah. Mutu buruk dah setiap. Anak dia juruh lah. Guru tarika puji menang dia. Loh, tak ada gurah, tak ada kosih anak dia. Anak belakang doa tu, doa ni, bag apa. Gidup badu boleh anak dia, gidup badu. Ah, tengok. Kena tu, mi kwamsuk dia. Samrik na ciwit. Berjaya dia hidup. Dia tu lah, kereta BMW ada 3 utih. Toyota Rio sebutih. Oh loh, Paciro Sport ada 3 butir. Oh, tengok, bau kayu dah. Oh, tengok rumah tu mahu. Tengok wah rumah tu. Kereta yang sumak tu. Kereta dia belakang tu. Oh, jalan dia. Oh, tengok tu. Tengok bilik rumah dia. Oh, bilik dia. Pakai tidur dia. Dia buka tengok lah. Comenya bilik. Lu, sejuk. Mari dia potong situ lah. Allah kata dia comel wah malam. Pakar lemek jang farah. Orang tidur tak berasa lah. Kalau tak orang ni puluh iki, cokoh tak apa. Cobain. Allah sedaknya. Gini, tapi tak apa semua. Mari dulu bunyi gege dah sekali. Pada hari ini, sebuah BMW. Bini dia bawa BMW sebuah. Lelaki beli siap belakang dah. Lelaki ni kata kira, anak sebuah-sebuah sore. Untuk lelaki pula. Lalu, tapi lah, balas tak berdiri gaduh. Nak ke apa lagi? Ha, ni nak ayat kata orang kita. Sebab tu bukan kaya ni selesai masalah tak. Sepehemi kita hidup dalam keluarga ni dapat bahagia. Ui peheh. Mana timai rasa pandah. Tu laki kena. Kena peheh hidup bini. Bini pun kena peheh hidup tu laki. Sama-sama peheh dalam kehidupan. Seni selalu dah. Dia mengatalah, sekelaming tu ke, supaya air lah buyung dah. Kena, kecek berah pun dah. Kecek beraluh, ya. Berah tak ada, ni tak nak kata gapo lagi. Lelaki tu, berah tak ada memang. Habis dah, betul marah yang kewemu. Aku nak royak pun gitu dah, aku takut mu marah. Allah, marah kena ke, dan berah tak ada anak kita nak makan gapo. Tak apa, enggak. Kita dan bini aku tu, Allah. Mata pula tu, lalalala, tu kita di tengah. Nak tak apa bini, nak telai. Cuma bini nak telai. Kau kan matai untuk koyak. Kita nak ayak tu. Bongo. Itu nak ayak. Kadang-kadang tu laki nak benih semata. Kadang-kadang bini nak benih semata. Macam-macam. Ha ni nak ayak hari kita perangah. Lagi dia guna perangah lagu tu, tak seni pah ke bila-bila. Terus kata kita hidup. Bahkan anak kita mengaji, belajar hidup. Tak jaya, tak jaya, tak jaya. Ni nak ayak tu. Sebab tu jari-jari anak orang kaya nak berjaya. Anak orang kaya nak berjaya sebab tadi. Sebab dia boleh hati banyak. Boleh hati banyak. Hari ni ayat tu. Sebab tu di hari ni. Kejayaan kita, kebahagiaan kita ni. Kena wisama peher. Laki bini kena sama peher. Wih pandai timai rasa. Kalau bini nyayu gapo kita tu laki kena puji. Loh sedap yo. Loh memang aku tak tahu. Ha munga dan nyayu kok. Cuma garis. Cuma garis sikit ya. Aku masa kurang masing sikit ya. Hati-hati banyak tiada, hanya tiada ni. Lelaki panah. Bini dia tegak, weh, nyayu tak ada putih gaduh.
Tolu mek munggo dia buat solat lado kok. Aku mak kasih nama lalu kasih panas-panas kok, berau se kok. Allah sedak web mek munggo aku kok munggo panas buat solat lado. Juga bini juga esok solat lado. Lusa solat lado. Tula solat lado. Tule solat lado. Yang mata lado katalah. Enak habis. Susu tu lelaki tu enak. Mek munggo tengok gasi ku ni. Jauh habis dah solat lada. Alih-alih orang hati. Barulah sayur putih pula. Ya, yang nak angin lah bini pun. Itu lelaki puji. Nindak. Pak sikit Allah. Itu lelaki panah hidup sayur bini. Memang. Ha? Habis nak kegagal aku beli kemarin ni. Tutup lagi. Tak boleh lah kata lagu tu tak boleh. Tak boleh. Orang tino noi cai mena poci. Oh. Tu. Gapa bini kita buat. Kita kena cung molek. Kita kena cung dia. Kita kena puji dia. Tak sedap sikit-sikit kita wayak pula lain. Oh kalau eh. Kalau bosakan sikit sedap ni. Kata ni. Tapi sedap dah hari ni pun. Tapi kuih pasal mulut berat sikit. Kena makan. Sikit-sikit ya. Padahal tak sedap kat ni. Kalau bini tak ada yang cuah serak dah. Tapi dah ia puji. Ha tu baru kena. Itu sebab kat bini. Bini kena pandang kata lelaki. Ya tak? Bawa hujah-hujah. Dah, kata hujah. Loh, weh munggu. Rajin lah Datuk ni kak. Habis kurang pilih tu lelaki kena dah. Dah hujah tak lima tahun, nebah lalu weh mung. Orang lain kau buat jambu, dia dah nebah je dia. Haa, tu kak tak ada gapa. Pikul je begini. Pajak bong. 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 Keren habis ni. Engkau tak boleh mata, je. Bawa bini kita tengok lah, weh mungkin nak tebas lah weh. Gajing gelajok teh, pas taruh perak pakon. Pak lima depo dah masuk lah weh. Engkau kita tahu bini, tak harus taruh. Haa, cuba tengok. Dia nak angin yang nak tu. Patuh lulu bajok. Haa ni pandai duduk nak ayak tu. Ia kena timai rasa weh pandai. Bahagia selalu dah. Jangan duk main. Orang kita je pelik. Laki bini dah tu noyak tu. Badu kerak ucap. Bawa bini kacik pak. Tak ada kalah. Mek mong. Tengok tu laki. Pada rizak ke lagu tu. Bini kata, hey, weh mong cuak ke. Hey, basah-basah tepi-tepi tembok dah. Aku rasa bah ni kuasa nak jual. Yang kena pisah je laku dah. Bawa lah. Baru ni kuat dah hilang pas koli. Bini berkecuk lah hati. Tak ada nampak langsung kata nak sokong bini. Tak boleh. Gede tak? Ya kena timai rasai panah. Baru ya kasih seumur. Ya kasih seumur noya. Tak ada oleh keluarga lah mula-mula. Cudrek dalam krop kuah ni mikuah masuk. Ialah dalam rumah tangga. Laki bini mula-mula. Baru ya pergi ke anak. Baru ya pergi ke natu. Baru ya pergi ke cucu dia. Nak kita dicomis sekolah bini noya. Tu. Hani nak ayat tu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab tu dia hidup kemoncok tak ada dah. Ingat kita orang Islam ni tuai dia Allah. Tuhan. Sebab tu Nabi kita berdakwah di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Nabi kita kerja agama semua 23 tahun. Jaya samrit, samrit. Nabi kita jaya. Akhir sekali Nabi kita mula apa ni Nabi kita mula berdakwah orang Islam tak ada sorang pun. Kafir belako. Tahu mula-mula Nabi kita berdakwah tu. Boyo nikah dengan Khadijah jadi dua orang. Duh tak lama Nabi kita pergi ambil Saidina Ali Farouk umur 10 tahun mai Farouk umur Nabi tiga orang. Khadijah pergi ambil waris dia Zaid bin Harisah empat orang. Duh tak lama Abu Bakar masuk Islam lima orang. Duh tak lama Serina Usman masuk Islam. Ni orang. Okay. Lagu tu lah. Kau sikit. Nabi kita berdakwah. Mula-mula orang semua kapi belakang. Semua sokong belakang. Tu dalam Mekah. Duk keliling Baitillah tu 390 ekor tokong. 390 ekor. Kira tengok ramah tak ramah semua tokong. Nabi sore asal noyak tu. Tu. Nabi sore yang bawa agama. Ni tahu Nabi berdakwah. Baru boleh 40 orang. Baru boleh 40 orang Nabi kita. Baru boleh 40 orang. Kau lama. Nabi hijrah ke Madinah. Hidup Madinah 8 tahun.
Sebanyaknya Madinah 10 tahun. Nabi hidup di Madinah tu 10 tahun dah. Tapi tekoh 8 tahun tu, Nabi pergi buka Mekah. Nabi pergi buka Mekah. Bawa sobat pergi buka Mekah. Bawa buka Mekah tu kau, orang mengucap masuk Islam ni. Tak ada sore habuk kapi. Asal kapi penuh. Akhir tak ada sore habuk kapi. Ning kemuliaan eh, Rasulullah bawa. Bawa agama berdakwah. Bawa 2 tahun ke dia ni, Nabi relax dah lah. Mati Nabi kita. Nabi kita mati selalu dah. Habis dah perakit dia. Habis dah kerja dia. Mati selalu dah. Selama Nabi dah kerja agama, 23 tahun. Hari ni ayat tu. Sebab tu kita hari ni ingat molek. Ingat molek. Nabi ada kata dalam satu hadis. Ni sutai dah ni. Nabi ada royak dalam hadis dia kata, Nabi kata gini. Kita ni umatku lagi ke datang ni. Sekiranya umur 40 tak berubah lagi. Sekira umur 40 tak berubah lagi. Nabi kata siap-siaplah. Tempat dudukmu dalam neraka. Itu satu hadis Nabi kata. Nabi kata falyatajahaz finnar. Mu siap-siaplah. Tempat dudukmu dalam neraka. Kalau umur 40 tak beralih lagi. Jadi aku 40 ni nak kata perubahan manusia. Orang dia lebih secara mana sekalipun. Dia sampai umur 40 dia beradu. Dia paling saldah. Kalau orang tu 40 tak paling lagi, berarti orang ni tak ada jalan dah. Dia berkata dia tu 40 dah tu. Mana tu dah pakai wajing cari pelan lutut lagi tu. Oh tu kan. Oh, duk main karaoke lagi. Tu kot naro tu. Dia nak nakal tu. Lu dorong keling dalam karaoke lagi. Umur apa dah? 40. Tak ada jalan dah. Nabi kata orang kalau umur 40 tak pindah lagi. Cuba kat Tino. Tino. Umur 40 dah, dah pakai seluar ketat lagi. Kelubung tak tengah pahut tapal. Oh, dah lepas rambut lagi, lecu yang merah lagi. Umur 40 tak ada jalan dah, ahli neraka dah. Ni ingat molek, ni ingat besar. Sebab tu suluh tengok, siapa dia umur 40 tak berubah lagi. Nabi royak dalam hadis. Nabi kata siap-siaplah tempat dudukmu dalam neraka. Falyatajahaz finnar. Sedialah tempat dudukmu dalam neraka. Hanya yang ingat boleh. Kita tak ada maksud dah. Nabi kata kalau 40 tak beza lagi. Tak ada jalan dah. 40 tak ada. 40 tak mari sejik lagi. Tak nak kecek dah lah. Ia berhenti tak berhenti ni. Rebahlah jamin. Dia rebahlah jamin. Kau tak nak kecek lah. Dia kata kena weh. Rebahlah jamin semalam. Lepas tu. Bini dengan anak heret tu baik. Heret usung dua beranak tu. Tu baik. Ucap kesi dia mengatak. Oh tu ke. Oh. Tak khabar kapur. Tu ke? Tu imeh garu kepala dia Allah. Berapa kali dia salat tak mari sejik. Kata kena rebah dah. Tu ke? Patut tak hati leh. Tapi beloklah ragu. Hidup-hidup nampak belok dah. Patut bunyi kata suruh anak jangan nak pergi sejik. Ha tu. Baru nak pergi sejik rebah dah jamai. Jadi mati sebelah lah. Royak kan dia. Uwe sejik. Baru nak pergi sejik. Anak kata, nak pergi sejik ke? Rebel tak aku. Berapa dengar ke rebel ni? Tapi dia kata tu. Nak pergi apa pergi sejik, baca Fatihah, Aliyu yang sembuh. Yang mahu tak boleh semayah, tapi dia piah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amat pak dah. Baru nak pergi sejik, baru tanya sejik. Lagi dah lah, hani nak ajak kita. Sebab tu jangan bersapa situ. Hani persen yang bawa sutai sekarang tak ada dah. Marilah sama-sama kita cari agama. Sama-sama cari buah kat uang pahala lagi banyak. Gapa pahala nak banyak? Sedekah jariah. Sedekah jariah tak ada dah. Di tisut. Di le. Tak ada dah nak ajak tu. Apa ni? Sedekah jariah. Lagi banyak. Apa? Buat sejik, buat balasoh, buat tadika. Beli tanah kubur, buat pondok, buat sekolah, buat apa ni, buat malam pondok, sekolah tahfiz, jual belakang tu. Selama mana benda ni tak habis, kita mati dalam kubur. Dia siapa kita rung. Tak berapa putih weh, aku buat 100 putih sejik. 100 putih sejik pahala dia siapa kita dalam kubur.